Hai semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel aku, Heni Herawati. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Di videoku kali ini, aku akan sharing tentang latihan keseimbangan tubuh untuk anak balita dan juga batita. Namun sebelumnya, seperti biasa aku mau ucapin terima kasih dulu nih buat yang selalu support aku dari awal hingga ke detik ini. Buat yang baru bergabung di channel aku ucapin selamat datang. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen ya. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Latihan keseimbangan tubuh perlu terus dilatih untuk menguatkan core, mengasah konsentrasi, kekuatan otot, dan proses sensori tubuh balita agar perkembangan motoriknya bisa lebih lancar. Menurut Kids and Child Development, dengan keseimbangan yang baik, maka tubuh balita bisa berfungsi dengan efektif di segala posisi, bergerak lebih luas, dan tidak gampang cedera saat berolahraga dan juga beraktivitas. Nah, dengan kita mengerti dan tahu tentang manfaat dari latihan keseimbangan ini, yuk kita ajak si kecil untuk mencoba beberapa latihan keseimbangan berikut agar keseimbangan tubuhnya menjadi semakin lebih baik. Selamat mencoba! Setiadi, ore. Yuk, kita main gitu yuk. Ayo. Ibu pegangin ya. Ayo, pegang tangan satu. Ya. Pelan-pelan. Oke, balik lagi. Balik lagi. Oke. Ayo. Nah, oke. Stop. Sekarang angkat kakinya satu. Ayo, kayak ibu. Ya, satu. Hitung sambil hitung. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Ganti kaki. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Apa? Sekali lagi. Ayo, hitung. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, apa, iya, sepuluh. Hebat! Halo dengan Dede. Sekarang gini, Dede, gini deh, gini lihat, gini. Kakinya diangkat satu. Di sini, madepnya ke sini. Besar, maaf. Nah, gitu. Ya, siap. Ibu hitung, bisa sambil ngitung ya. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ore, ganti kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ore. Gak boleh bergerak ya. Jangan pegangan. 1, 2, 3, 4, itu dong, 5, 6. Ulang lagi. Ayo coba. Ayo ulang lagi. Ayo ulang, hitung, sambil hitung. 1, ayo. Kakinya naik 1, terus tangannya dipinggang. Ayo coba. Coba, cobain lagi. Sambil ngitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayo, ulang lagi, gagal. 10. Ganti kakinya. 10. Enggak boleh pegangan ya.
Ayo. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, iya, tuh. Hebat, ganti kakinya lagi. Sekali lagi, ganti kaki, gak boleh bergerak. Ayo, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, iya, tuh. Hore. Ayo. Dede mau main apa? Itu. Caranya gini ya, Dek. Lihat Ibu. Gak boleh injek di tanah. Bolehnya cuma di piring, oke? Siap? Di sini, dari sini. Dah. Ayo. Nah, terus. Nah, terus. Hop, ayo. Hop, ayo. Satu lagi. Yeay! Balik, balik. Ayo balik. Hop. Nggak boleh injek diri tuh, ayo, up, up. Melangkah, melangkah. Yang gede melangkahnya. Lama-lama on. Coba ulang lagi dari sini. Sini. Ayo. Udah gitu. Oh, blue. Ayo, lompat. Sini. Nah, lompat ke sini. Lompat, kok. Ungu. Hop, ungu. Ungu. Terus. Lagi ungu. Ungu. Udah itu aja dulu. Hop. Biru. Biru. Apa itu? Pink. Pink. Ayo. Hop. Blue. Hop, apa itu? Ungu. Ayo lagi. Hop. Biru. Biru, hebat. Balik lagi. Hop, apa itu? Ungu. Ayo lagi. Hah. Apa itu? Blue. Terus? Blue. Ayo. Apa itu? Pink. Hebat. Terus? Biru. Biru. Oke, lanjut. Apa itu? Ungu. Ungu. Eh, lompat. Lompat. Hah. Biru, hore, berhasil. Sampai ketemu lagi ya teman-teman. Kita bermain lagi dengan Dede Anissa. Buat teman-teman yang menyukai video kami, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Dadah.